Klasida. Syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Untuk mengefektifkan waktu, perkenankanlah kami membacakan susunan acara yang akan kita lalui hari ini. SDN Bedah 01 ini dalam rangka gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertema kearifan lokal mengenalkan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ikut gladi resik ya, karena kita sampai jam berapa kemarin Neng? Jam 5 ya. Terima kasih juga sudah melatih anak-anak untuk tampil pada acara ini, baik yang menari, yang menyanyi dan lain-lain. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada orang tua nih ya, yang ikut berkolaborasi, berkontribusi untuk kemajuan sekolah ya. Barat biasanya digunakan oleh sebagian besar masyarakat berdarah Sunda. Beberapa acara kenegaraan atau rakyat di Jawa Barat, pakaian adat suku Sunda adalah kebaya Sunda untuk perempuan Sunda. Baju adat untuk pria Sunda disebut dengan salonreng. Menggunakan kebaya perempuan, Jawa biasanya menggunakan kemben yang berfungsi untuk menutupi bagian dada. Satunya akan tampil di bawah. Iya, untuk manggil mengambil foto, ayo. Untuk kaum lelaki disebut koko. Kebudayaan besar di Pulau Kalimantan Selatan, Pulau Sumatera, pakaian adat dan dikenakan oleh para penari sebagai simbol penghormatan budaya Lampung, Jubodo khas Makassar. Selanjutnya, busana daerah Bali, ciri kebahagiaan. Selanjutnya, busana daerah Aceh, ibu kota provinsi Sumatera Selatan, mewah, anggun, dan gemerlap. Senyum ya.
dan teman-teman kepala sekolah beserta mama-mama, saya tidak lupa nih menegur mama-mama. Putra-putrinya selalu saya sampaikan, ayo monggo, kalau motor tolong dipepekan satu aja. Ya, mata kamu sakit deh, terus main apa dong? Nah, ada parodi juga nih dari teman-teman kita buat mengajarkan agar kita tidak bermain HP terus, karena banyak sekali mainan-mainan anak-anak yang seru-seru loh. Ada permainan ular naga, ada cublek-cublek sun juga. Lah yang lain juga ada dong pastinya. Nah ini dia perkumpulan permainan ala tradisional zaman dulu guys. Selain baju adat dan tarian-tarian, ada juga nih makanan khas tradisional dari berbagai daerah. Mulai dari bubur sumsum, ada serabi, kue kamirnya juga. Wah, pokoknya banyak banget deh beragam macam kue tradisional dipajangkan di sini. Bukan cuma dipajang ya, tapi nanti dicobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengawas pembina gugus 10. Salah satunya adalah sekolah SDN Bedahan 1.
Pada hari ini sedang dilaksanakan aksi nyata untuk gelar karyanya dari proyek penguatan pelajar Pancasila yang mengambil tema kearifan lokal, tetapi memang di dalamnya mengambil juga dimensi keberkebinekaan global. Nah, di sini dihadiri oleh teman-teman kepala sekolah dari gugus 10, kemudian dihadiri juga oleh Pak Lurah dan Bapak Komite SDN Bedahan 1. Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan siswa, mengenalkan siswa, memperdalam pengetahuan siswa terkait dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya. Tetapi ini bukan hanya daerah Bogor saja ya, bukan hanya Jawa Barat, tetapi juga lebih kepada kearifan lokal, tetapi masih berkebinekaan global, artinya keseluruhan se-Indonesia. Nah, di sini juga dibantu oleh teman-teman dari komite, kemudian ibu-ibu dari perwakilan kelas, mereka menyajikan beberapa makanan tradisional yang ada di Indonesia, dan perwakilan dari kelas 3, kemudian juga ada makanan ringan dan tari-tarian, bahkan ada parodi, ada permainan-permainan tradisional. Itu mudah-mudahan di SD Bedahan 1 ini lebih maju ya, ke depannya penguatan proyek penguatan pelajar Pancasila itu lebih bagus lagi, karena memang nanti akan ada evaluasi. Besok setelah ini adalah kegiatan refleksi, pada kegiatan refleksi ini merupakan evaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila. Diharapkan nanti ketika ada mengadakan kedua, event kedua untuk proyek penguatan pelajar Pancasila akan lebih baik dari yang sekarang dilakukan. Tetapi ini juga sudah hebat, dan saya sangat bangga kepada ibu-ibu di SDN Bedahan 1 karena sangat antusias mendukung program sekolah luar biasa. Dan mudah-mudahan SDN Bedahan 1 lebih hebat dan lebih bagus dari ini. Bravo, selamat. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya untuk Bedahan 1 Pak Muharom sebagai kepala sekolahnya. Ini luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dia nih yang paling keren, miniatur-miniatur ala peragaan busana. Ada juga rumah adatnya loh. Ini dia, kita simak, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Komite SD Bedahan 1 mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Panitia, Ibu Guru, Bapak Guru, dan semua yang telah melaksanakan acara kegiatan EM5 ini di SD Bedahan 1. Juga saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada terutama Ibu Wali Murid yang telah mendukung sehingga terselenggaranya acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua yang dikerjakan dan dilakukan di lingkungan kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SDN Bedan 01 Ahmad Muharram MPD. Saya menggelar acara aksi nyata proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5 dengan tema kearifan lokal. Acara ini berfungsi untuk meningkatkan karakter siswa, khususnya untuk mengenalkan budaya atau keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, dari pakaian adat, makanan tradisional, kemudian permainan tradisional, lagu-lagu daerah, kemudian tarian daerah dan lain sebagainya. Alhamdulillah acara ini berlangsung berkat kerjasama, sinergi dan kolaboratif yang baik antara sekolah, guru-guru, kemudian juga orang tua murid dan komite sekolah yang mendukung acara ini 100% lebih. Ya, kita berharap mudah-mudahan acara ini dapat meningkatkan kinerja dan kreativitas dari siswa dan orang tua. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sayang kalau ketinggalan ilmu kan cuma sedikit. Walaupun sedikit, ilmu agama itu sangat berharga dan belum tentu kita akan mendapatkannya lagi nanti. Oneng adalah anak orang kaya di kampungnya. Dia berangkat mengaji diantar ayahnya menggunakan mobil. Gak kayak kita, berangkat paling jauh tapi jalan kaki, harus lewat pematang sawah lagi. Kan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mangsa nih. Oh, yang itu orangnya. Kalian temannya Oneng di pengajian kan? Iya, Bu. Udah di sini terus lurus aja ke arah selatan. Mana ada Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai acaranya. Semoga guru-guru di SDN Bedan 01 diberikan kesehatan dan kesabaran selalu ya mengajarkan murid-murid agar cepat pintar dan jadi murid yang berguna bagi nusa dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shen, bye-bye.